guys, welcome back to Raffly Channel. Kembali lagi bersama saya Raffly, dan kali ini kita bakal men-showcase lagi satu shaders. Ini shaders apa bukan sih? Tapi intinya ya ada yang nyaranin, bang, coba showcase ini. Dan langsung aja seperti yang dijudulkan udah baca, ini yang pengen kita showcase apa. Dan langsung aja kita bakal review shadersnya dan let's go. Okay, guys, langsung aja kita bakal mereview shadersnya. Jadi untuk yang pengen kita review kali ini adalah Reflect Vanilla. Aku nggak tahu ini bisa disebut shader apa bukan, tapi intinya ini cuman lebih kayak penambahan refleksinya doang ya, si refleksinya gitu. Dan untuk shadernya sih bukan shader, kayak masih tetap kayak bawaan Minecraft gitu terlihat ya. Dan ini dia dibuat oleh si MCH Yamarin lagi. Ini bisa dibilang dia yang ngebuat shader-shader yang lumayan GG juga ya. Aku pernah mereview beberapa shadernya, kayak Yamarin Legacy apa gitu nama shader. Ada beberapa shader dia yang lumayan epic lah pokoknya. Dan kita bakal coba langsung aja lihat kayak gimana sih shadernya, kenapa banyak yang ngerekomendasiin di kolom komentar, dan banyak yang bilang ini ringan parah dan ya nggak terlalu buruk juga untuk dicoba. Dan ini dia, guys. Jadi untuk kelebihan dari si shader ini, aku nggak tahu ini masuk ke shader apa enggak ya, tapi ya yaudah kita anggap shader aja. Okay, guys, dan ini dia untuk dari Reflection Vanilla. Jadi ya emang dia yang tadi aku bilang, dari kayak pencahayaan segala macam emang dia nggak ada perubahan sama sekali, atau masih kayak ya default bawaan dari Minecraft ya langsung. Cuman emang kelebihan dari sini adalah dia kayak semacam si reflectionnya gitu. Dan untuk di bagian si airnya, jadi ada ya cerminan dari cerminan awannya gitu ya. Jadi kalian bisa ngelihat awannya di air seperti ini. Dan ini jujur ringan banget. Emang banyak yang bilang ini ringan bener, dan ya aku akuin ini emang bener ringan bener. Aku coba di HPku yang di Snapdragon 600 juga lancar bener ya. Tapi kalau kalian yang mungkin speknya lebih di bawah itu, kalian komen aja di bawah lancar juga apa enggak untuk menggunakan si pack ini. Dan ini bener-bener kayak kalian nambahin kalian kesan-kesan kayak main di PC gitu gak sih, di MC Winten kalau misalnya ngegunain RTX mode on gitu. Jadi kayak ada si reflectionnya gitu seperti ini. Dan ini bener-bener lumayan keren juga tuh kayak begini. Iya, pokoknya lumayan lah menurutku ini sekelas. Kalau misalnya kalian emang bener-bener nyari yang sangat ringan bener, misalnya kalian bener HP kalian gak bisa menggunakan shader sama sekali, kayak newbie shader yang ringan juga kalian gak bisa dipake gitu misalnya, ya kalian bisa pake si Reflective Vanilla ini. Walaupun emang ini gak apa ya, kayak berasa gak, ya bukan shader sih, emang ini kayak lebih ke cuman pack doang menurutku ya kayaknya. Karena emang ini gak ada perubahan gitu, gak ada bayangannya juga, cuman hanya penambahan si refleksinya ini. Jadi emang menurutku kalau untuk kalian yang HP-nya kentang bener, ya kalian gak usah pake shader, pake ini juga menurutku udah lumayan asik juga ya. Kalau misalnya kalian ada di dekat air gitu, kayak kelihatannya keren gitu. Dan kalau misalnya kita ubah ke sunset, ya ini dia. Sunrise. Kalau misalnya kita ubah ke sunrise, dia juga mataharinya kalau nggak salah ada. Seingatku loh, kalau nggak salah matahari di mana BTW? Ya mataharinya nggak kelihatan. Matahari di mana sih? Ya ngebug dong. Emang begini apa? Ngebug mataharinya, cok. Ini aku main di map apa sih? Guys, aku gak tahu ini ngebug apa gimana, tapi aku ngeliat beberapa orang yang review di YouTube, kayaknya untuk kayak reflectionnya pokoknya si matahari, ini mataharinya aku always day apa ya? Apa gimana sih? Pokoknya intinya untuk dari si reflectionnya ini, mataharinya juga ada reflection mataharinya. Jadi kalian bukan hanya si awan doang, mataharinya juga ada seperti ini. Dan kurang lebih seperti ini kali ya. Ini bener aku bingung ya, mau nge-review apanya lagi dari bagian si reflective vanilla ini. Karena emang yang terubah atau yang ada penambahannya hanya di bagian si airnya doang. Intinya reflection seperti ini. Dan kalau bawa air, kalau dibawa air, bentar, ini reflection juga dibawa air apa awan? Awan ya? Ini bukan reflection juga kayaknya, ini awan ya. Terlihat dari bawa air seperti itu. Dan kalau hujan seperti ini. Ini BTW jangan hujan dulu, bisa nggak? Tolong ya, aku masih penasaran ini nggak bisa diubah ke sunrise atau sunset gitu atau. Okay, guys, jadi untuk di bagian mataharinya kurang lebih seperti itu. Dan ini bergerak gak sih? Bentar, aku harus melihat jeli dulu. Guys, mataharinya bergerak, cuman dia ngebug gitu ya. Aku gak tahu kenapa, dia kayak semacam shader-shader yang berat gitu. Jadi mataharinya itu bisa bergerak, tapi gak apa ya, kayak bergerak sendiri gitu. Gak bisa kita set time gitu. Nih kita ke sunrise, gak ada perubahan. Dia bergerak sendiri, gak mau diiniin. Tapi intinya yang aku bisa kasih tahu ke kalian adalah untuk dari mataharinya ini, dia bergerak sesuai dari ya mataharinya langsung ya. Maksudnya kayak ada beberapa shader yang refleksinya itu kayak mataharinya udah di arah sana, tapi dia masih ada di sini. Tapi kalau ini mataharinya di sini ya sesuai gitu. Nah, ini dia cerminan. Dan di sini mataharinya bergerak juga tuh sedikit-sedikit. Kalau kalian lihat sendiri itu makin besar tuh ya, makin agak naik. Dan kurang lebih seperti itu dari Reflective Vanilla ini. Dan kayaknya hanya itu doang yang bisa aku review ya. Apalagi koi yang bisa aku review, woi.
ini cuman begini dong, simple banget ya. Dan ya udah guys, kayaknya hanya itu doang yang bisa aku review ya. Maaf bener, intinya ini ada penambahan si reflectionnya ini kayak gini ya. Jadi makin lumayan keren. Dan untuk kalian yang mungkin HP-nya kentang bener, kayak nyobain shader newbie shader aja nggak bisa atau ngebug, ya aku rasa sih ya tidak buruk juga kalau misalnya kalian make pack ini, walaupun emang bagusnya hanya terlihat kalau misalnya di air doang ya. Kalau misalnya kalian di darat ya nggak mungkin kan, ada awan di lantai-lantainya begini nih, di pasir nggak mungkin. Jadi ini bakal terlihat keren kalau misalnya kalian ada di laut atau ada di danau atau ada di dekat air. Jadi lumayan agak sedikit keren. Dan yaudah, untuk dari si IMCH Yamarin kurang lebih begitu, ini buatan dari dia ya kalau nggak salah. Dan ya seperti itu, apalagi yang aku review aku bingung serius. Kita bakal coba lihat untuk versi MCH Yamarin yang versi dulu aku pernah review kalian nih. Jadi dia emang pembuat shader yang lumayan bagus-bagus juga. Dan aku gak tahu ini jatuhnya shader apa bukan sih, Reflective Vanilla. Coba kalian komen di bawah apakah ini termasuk bisa dibilang shader juga apa enggak. Dan kalau gak salah dulu namanya adalah shader dari dia juga, MCH Yamarin. Namanya apa ya, Yamarin Legacy Pack gitu kalau gak salah cu. Nah ini dia guys, namanya adalah Yamarin Legacy Renewed. Jadi dulu dia juga pernah aku review untuk shadersnya. Dan ternyata dia sekarang ngebuat juga versi yang ringan bener, yaitu Reflective Vanilla. Aku gak tahu dia, pokoknya jago ya ngebuat-buat kayak shader segala macem. Dan ini kalau misalnya kalian penasaran sama shader versi berat dari si MCH Yamarin, ya ini dia kurang lebih. Karena aku bingung ya, aku mau review apa lagi di bagian reflective. Reflection jadi nanggung. Yaudah, kita bakal showcase ke bagian ini juga ya sekalian gitu bos. Oke guys, ini dia untuk dari BTW kok gak terlalu nge-lag ya. Jujur aku pas nyoba di versi lama 1.17 makai si masih nge-lag anjir. Makai si shader MC Yamarin yang ini lumayan agak berat loh. Dan jujur ini lumayan keren juga kalau misalnya kalian pengen cobain juga dari shader si MC Yamarin ini. Ya kalian bisa cobain aja, cek di deskripsi. Untuk kaustiknya lumayan keren juga seperti ini. Dan untuk di bagian luarnya airnya juga lumayan bagus. Yang pasti ini ada reflection juga gak sih? Aku gak tahu ini ada refleksinya apa enggak ya. Tapi untuk bagian awannya seperti ini kurang lebih. Dan yang lumayan agak keren lagi adalah kalau misalnya kita nge-spawnin kayak ice block gitu dan segala macam block yang kayak beberapa blok lainnya, itu dia ada reflectionnya. Jadi reflectionnya bukan hanya ada di iron doang, jadi kayak di ice block. Kalau misalnya kalian ada di biome si ice spike atau ada di kayak salju-salju atau ada di biome yang ya pokoknya yang kayak ada SS-nya begini, itu bakal keren banget tuh. Kalian bisa lihat sendiri ini ada reflection di blok si ice-nya ini. Jadi benar-benar lumayan bagus banget untuk kalian yang mungkin nyari header yang ada reflection-reflectionnya. Emang si MCH Yamarin dia ngebuat shader rata-rata ada reflection-reflectionnya gitu ya. Lumayan keren bener dan bagus menurutku. Dan kalau misalnya kita nge-spawn ini kayak begini, meninggi, dia juga bakal seperti ini. Bentar, sabar, ini susah ya ngebuatnya. Nah ini dia, kalau misalnya kita ngelihat dari bawah bakal lumayan keren bener. Lihat baik-baik reflectionnya di bagian SL lumayan keren. Dan mataharinya, ini matahari dari GSL sih ya. Ini aku gak tahu kenapa banyak bener shaders yang di Minecraftnya itu dia ada si folder GLSL-nya. Jadi aku gak tahu ya, emang mungkin beberapa shader realistik ada ya gabungan dari folder GLSL gitu. Karena emang jujur shader GLSL emang epic parah ya. Dan ini dia kurang lebih dari si Yamari Legacy Renewed. Dan karena emang tadi aku bingung mau nge-review apa lagi gitu ya dari si Reflective Vanilla, kurang lebih ya kayak gitu. Dan ini aku sekalian aja men-showcase karya shader buatan si MCH Yamarin gitu ya. Yaudah mungkin kayaknya kurang lebih kayak gitu aja untuk video kali ini bos. Oke guys, mungkin untuk video kali segini aja. Makasih banget yang udah nonton. Dan maaf bener ya aku hanya mereview bentar doang, karena emang kayak begitu doang dari si Reflective Vanilla. Dan menurutku lumayan bagus juga untuk kalian yang HP kalian kentang dan pengen pakai shader tapi gak bisa. Jadi kalian bisa pakai si Reflective Vanilla yang lumayan ringan tapi berasa keren. Untuk di bagian airnya kayak berasa kalian main di Winten menggunakan RTX mode on dengan pantulan refleksinya gitu ya, cerminannya gitu. Dan yaudah untuk video kali segini aja. Makasih loh yang udah nonton sampai akhir video, tapi aku yakin yang nonton sampai menit ini jarang. Dan yaudah untuk video kali segini aja. Thank you udah nonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Kalau gitu jangan lupa, cembok kalian. Dan see you next time. Bye bye.